fadailu shalah, keistimewaan-keistimewaan yang ada di dalam ibadah sumbahyang. Jadi sumbahyang ini banyaknya keistimewaannya. Sebelum kita membicarakan masalah keistimewaan-keistimewaan sholat, pertama kita harus sadar bahwa sumbahyang ini merupakan kewajiban yang sangat mulia. Saking mulianya kewajiban sumbahyang ini, bahwa syariat sumbahyang itu langsung diterima oleh baginda Rasul berhadapan dengan zat Allah yang mukhalafatuhu lil hawadis. Beda dengan syariat yang lain seperti puasa, zakat dan lain sebagainya, itu diterima oleh Rasulullah melalui malaikat Jibril. Kemudian di antara yang harus kita ketahui bahwa sumbahyang ini merupakan ibadah pertama yang akan ditanya oleh Allah ketika kita berhadapan dengannya. Apabila sumbahyang diterimanya sumbahyangnya, maka amal nang lain pun menggiring. Tapi amun sumbahyang ini kada diterima, nang lain pun kada diterima Allah. Dan sumbahyang merupakan wasiat terakhir yang keluar dari mulut baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat, yaitu as-salatussalah, sumbahyang diingatkan. Dan salat adalah merupakan hubungan antara seorang hamba dengan Allah. Maka jika hubungan tersebut dijaga dengan baik, maka Allah yang Maha Pemberi Rezeki, Allah yang membagikan berbagai macam kenyamanan dalam hidup, akan memberikan apa yang kita impi-impikan. Karena sumbahyang ini silatun bainal abdi wa rabbihi, hubungan yang erat antara seorang hamba dengan Tuhannya. Maka dari karena itu, sumbahyang ini kadada keringanan. Rukun Islam 5, 2 kalimah syahadah, puasa, zakat, 2 kalimah syahadah, sumbahyang, puasa, zakat, haji bagi yang mampu. 5 perkara ini ada keringanannya, terkecuali sumbahyang kada ada keringanan. 2 kalimah syahadah kada kawa mengucapkan karena bisu dan lain sebagainya, kawa lawan isyarat. Zakat kada berataan nang wajib urang-urangnya haja, nang sampai nisab dan haulnya. Puasa amun katuhaan benar kada wajib lagi, amun garing atau dalam keadaan perjalanan kada wajib. Ditambal kainanya di hari nang lain. Haji sudahnya bagi nang mampu haja. Tapi sumbahyang selama akal masih ada, selama ruh masih di awak, maka kewajibannya kada gugur. Kada gugur kewajibannya. Biar garing orangnya, tetap.
Kada kawa tegatuk banyu tayamum. Tala. Kada kawa berdiri beduduk. Kada kawa berduduk behereng. Kada kawa behereng berabah. Kada kawa berabah pakai isyarat. Kada kawa pakai isyarat mati lagi sudah. Kan kaitu. Maka dari karena itu perbaikilah hubungan kita lawan Allah melalui salat. Maka apabila hubungan antara kita dengan Allah sudah kita perbaiki, maka Allah akan memperbaiki kehidupan kita. Tapi kalau hubungan kita lawan Allah kada bagus, hubungan kita lawan Allah kada baik, jangan harap hubungan kita lawan Allah itu nang kada baik, jangan harap kehidupan kita bagus. Allah, mudahan kita lah termasuk orang nang rajin sembahyang. Jangan kada sembahyang, apalagi mun garing kada sembahyang, mak. Kalau pina selajur mati. Ada gampang aja kena ajar, ada jangan mengkodoakan. Jangan mengharap orang mengirimi, nyaman berduit seorang daripada minta kirimi. Bahaya, jangan kada. Apa kada sembahyang? Terlambat kada papa. Nyahanyaran subuh bangun jam 6:30 kada papa sembahyang ja. Tapi saban hari terus tunggal di kita. Kena jam 6 seperempat, kena jam 6, kena jam 6 kurang seperempat, kena 6:30, kena jam 5 lewat seperempat. Nah, di awal waktu sudah. Tapi jangan kada sembahyang. Jangan kada sembahyang. Nah, apa kada sembahyang? Nabi Musa kalau ada salah suah didatangi bibinian kayak anjir aja. Kenapa tak tahu orang bujuran. Nabi Musa didatangi bibinian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Napa kabar? Ulun hendak bertaubat. Orang hendak bertaubat deh. Apa gerang dosa ikam? Ulun bezina. Kayak yang jelas bezina. Sekalinya batianan. Imbah lahir ulun bunuh anaknya. Lalu ulun anak bertaubat sangit Nabi Musa. Iya. Tangit. Ujar Nabi Musa, keluar ikam. Aku takutan kalau pina disambar api dari langit karena dosa nang ikam kami. Keluar. Keluar ikam bibinya tadi kesian. Sedih hatinya, kecewa perasaannya. Turun Jibril atas perintah Allah. Takuni Musa, kenapa jadi ditolak orang hendak bertaubat? Datang Jibril, assalamualaikum Jibril, salam. Napa rel? Nama Jibril. Napa Jibril? Ulun disuruh Tuhan. Napa? Jar Allah Taala kenapa jadi pian tolak orang hendak bertaubat? Kamu ada tahu kah? Apa jarnya tadi itu tahu kah? Tahu ai. Makanya amun betakun. Ulun tahu nang datang itu tahu. Kenapa jadi pian tolak? Takuni pang Allah Taala. Kayak apa gerangnya tadi itu? Tahu ai Allah Taala. Cuman jar Jibril sebuting jar Allah Taala. Hendaklah pian tahu. Orang nang paling busuk dari bibinian tadi. Nang paling banget dosanya tahulah pian siapa. Orang nang meninggalkan sholat secara sengaja. Lebih lagi dosanya dari itu. Nah kada bersembahyangan. Wah. Ngalih mengangkat tangan kayak ini ngalih. Munang lainnya mana aja. Mengangkat tangan ini lah. Allahu Akbar. Ngalih. Makanya jar Allah dalam Al-Qur'an wa innaha lakabiratun
illa alal khasyi'in. Ngalih digawi sembahyang ini, tapi urang nang bisi khusyuk, urang nang hatinya khusyuk, mudah jadinya. Siapa nang khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Mudah bagi mereka yang mempunyai ilmu pengetahuan bahwa mereka pasti akan berjumpa dengan Allah dan mereka akan dikembalikan kepada Allah. Tahu tanam. Mun pacangan ada pertanggungjawaban, nah ini nangaleh. Maka amja Rasulullah wa'mal ma syi'ta fa innaka mujziyun bih. Ikam handak berbuat apapun terserah. Tapi ingat kan datang hari pembalasan. Tidak. Handak kada sumbahyang tasarah, handak kada berzakat tasarah, handak kada berpuasaan gawiha, handak menyakiti orang silahkan, handak menyuntan ayuha. Tapi ingat ada hari pembalasan. Ini nang alih. La takhfa minkum khafiyah. Kadada sedikit pun tersembunyi pada saat itu. Sampai-sampai wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan akan dibalas, sekecil apapun keburukan akibatnya akan diterima. Sarah aja lagi. Apalagi mun sudah diri Tuhan, apalagi diharap mbahyang. Baiki hubungan kita lawan Allah, cukup jadah 40 tahun nang telah lalu pina kada mangaruan. Saatnya na baiki hubungan kita. Karena innamal ibrah bi khawa innamal a'mal bi khawatimiha. Amalan itu tergantung nang kaya apa penutupnya. Umur kita tergantung kaya apa kita menutup. Biarnya periannya orangnya rajin, tapi ketika menjelang meninggal dunia iman melayang, kada ada napa-napanya. Innamal a'mal bi khawatimiha. Amal itu tergantung penutupnya. Nah, mudah-mudahan kita husnul khatimah. Tapi amun orang wani mengabaikan dan meremehkan salat, maka itu mengakibatkan inya meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Allah, mudah-mudahan kita seberataan termasuk orang yang rajin sembahyang insyaallah. Nah, dari karena kewajiban itu, makanya ulama-ulama kita terdahulu, seperti Al-Imam Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi Muhammad, suaminya dari Sayyidatuna Fatimah, ayah dari Sayyidina Hasan dan Husain. Saking sidin itu paham tentang nang kaya apa hakikat dari sumbahyang, maka apabila datang waktu sumbahyang ia tazalzal menggetar. Masuk waktu sumbahyang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, getar sedih. Sayyidina Ali, kita siapa? Getar sedih. Wa yatalawwan wajhuhu, sampai muhasidin berubah takutan. Fagila lahu, ditanya beliau, malak ya amiral mu'minin, pian kenapa enggak? Fayagulu jaa waqtu amanatin, telah datang waktu menunaikan amanah. Yang mana aradahallahu ala samawati wal ardh, amanah tersebut Allah tawarkan kepada langit dan bumi, wal jibal, bahkan gunung pun ditawarkan untuk memikul amanah tersebut. Fa abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha
mereka enggan untuk memegang dan mengemban amanah yang sangat berat tersebut. Tapi amanah itu dipikul oleh siapa? Manusia. Itu yang aku takutkan. Kalau pina kada bujur menunaikan amanah sesuai lawan apa yang dikehendaki Allah. Allah menurun sifat nang kaya itu lawan Sayyidina Husain anak Sidin. Menurun pulang lawan pacucuan Ali Zainal Abidin Ibnul Husain. Sampai Sayyidina Ali Zainal Abidin Ibnul Husain apabila Sidin baudu isfarra launuh, pucat muha Sidin. Saban kali baudu tuh. Maka beudunya kada cukup 2 menit, 3 menit, 5 menit, kada cukup berjam-jam. Kadang-kadang kada sedikit Sidin itu jatuh pingsan. Fayaqulu lahu ahluk, sampai keluarga betakun bingung. Ma hadzal ladzi ya'tarika 'inda al-wudu? Wahai Ali, apa yang menimpa engkau ketika engkau ingin melaksanakan wudu? Apa yang menimpa kepada engkau dan apa yang kau rasakan ketika engkau berwudu? Ujar Sidin sebuting aja, lihat. Atadruna baina yaday man uridu an aqum. Tahukah kalian aku akan berdiri di hadapan siapa? Semakin orang kenal dengan Allah, semakin dia mengenal dengan kewajibannya. Semakin orang tersebut makrifat lawan Allah, semakin inya itu kenal dengan apa yang diwajibkan Allah. Seperti itu juga, semakin orang itu mengenal Nabi Muhammad, maka dia mengagungkan bulan kelahirannya. Orang yang kada kenal dengan Nabi Muhammad mana mungkin mengagungkan kelahirannya. Inilah perbedaan orang mukmin menyambut bulan kelahiran Nabi Muhammad dengan orang munafik yang mana dia menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Kayanjen, Nini bulan apa lahir? Nini nang ada nih. Nah, kada sayang berarti maka kada tahu la ilaha illallah. Kada tahu leh. Kada tahu. Uma purunnya leh. Tahu? Bah, iya nih pacangan pacah jering di rumah sakonnya. Mun kita telah kenanakan tahu bulan lahir nang disayangnya. Tahu bulannya, tanggalnya sudahnya, bulannya aja dulu tahu. Bulan Oktober kelahirannya. Akhir September, mulai pertengahan September berpikir dah, kado apa yang akan dipersembahkan buat orang yang kusayang? Kan gitu. Apa yang ditukarakan lah? Anggaplah Nini variannya akhir Oktober lahir. Berpikirlah nukarakan hadiah. Hah? Apa yang diketujuin Nini? Apa yang diketujuin Nini? Pentol lah, rambut bener kayak ini, besar juga. Ya anggaplah pentol sudah aja, anggap pentol sudah. Nini yang tujuh pentol, rupanya lewat jembatan tuh mentol. Abang hijau biru, aku nanya aja. Agak banal yang olahnya nih. Mentol situ. Ujar kayak kayak apa caranya memberikan kejutan surprise? Apa tadi kayak? Atau tahu kejutan lawan Nini nih supaya Nini ini takajut dengan yang kejutan takajut kalau munnya kejutan kan takajut tuh lain lain kejutan diaman ngarannya apa diam aja. Ujar kai apalah ah kadusah gen nungkar kado nungkar wadai ulang tahun kadusah aku mau ulah nang kaya apa seberapa ulang tahun Nini seitu jua biji pentolnya. Ulang tahun ke berapa Nini? Nini berapa nih Nini? Nini berapa umurnya? Hah? 50. Umur Nini nih, umur kayak 70. Ayo kamu. Eh, udah gampang. Eh, bisa minta tasmiyah ulang tahun kena sama nama. Ujar kai aku tukarakan pentolnya 50 biji sesuai lawan umur.
Maka pentolnya kada pentol yang 500-an tuh pentol beranak. Wah, ya Pak. Ini contoh aja dulu supaya paham. Contoh aja dulu supaya paham. Oh, makanya kupala gunolnya. Suah makan pentol beranak lah. Eh, kenapa orang bujuran tetap? Suah makan pentol beranak lah. Nah, tuh pentol beranak tuh bidannya ada. Nah, beranak kalau beranak mau ada mau ada bidan pasti ada bidan. 50 biji kayak apa pian pikirakan samu sigitan nih 50 biji besusun kejutan lawan ini tutup mata nih ya, nontop mata langsung betulisan di situ Aid Milad Said. Oh iya, langsung yang ke-50 buat Nini anjir. Oh, bayar di ketek lampu. Wah, Nini tersenyum, masya Allah kai sesuet bener, masya Allah. Tahu sesuet lah, tahu sesuet lah. Apa? Nih kada tahu. Tahu juga. Masya Allah kai Yesus sesuet bener, makasih kai lah, masya Allah. Semingguan kada memasak Nini itu aja nang banyak 50 biji. Nah, ini maksudnya apa? Kalau kita bujur-bujur sayang lawan Rasulullah, kalau bujur-bujur Rasulullah orang yang kita cintai, kalau memang benar-benar Rasulullah orang yang kita idolakan di dalam hati, harusnya kita pikirkan kado apa yang kita persembahkan untuk beliau, kado apa yang ingin kita serahkan kepada beliau di hari dan di bulan kelahiran beliau ini. Kalau kelahiran orang yang kita sayangi di dunia ini, kita persiapkan satu bulan terlebih dahulu. Masa untuk menyambut kelahiran Nabi Muhammad, kita biasa-biasa aja. Ulun hendak betakun, adakah manusia yang paling mulia melebihi Nabi Muhammad? Adakah orang yang paling agung melebihi beliau? Adakah orang yang paling istimewa melebihi beliau? Adakah orang yang kelak mengatakan di hari kiamat ketika Allah murka, analaha, analaha, aku sang pemberi syafaat melainkan Nabi Muhammad? Sekarang kado apa yang kita persembahkan? Kado yang paling indah adalah perbaiki hubungan kita dengan beliau dengan cara menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Hidupkan sunnah sidin. Hidupkan ajaran sidin. Nini mun makan pentol, jangan niai berdiri, beduduk niai. Hitungi bujur-bujur kai nang supan mun ikam salah hitung. Mau cocok 5 ini bayar 3. Nah, jangan. Hah? Itu caranya. Kado terindah buatlah beliau tersenyum. Kita masih belum terbiasa membawa siwak, biasakan kita membawa siwak. Siwak kita tidak terbiasa, rawatib qobliyah ba'diyah biasakan, duha kita ayo, tahajud kita tingkatkan. Nah, inilah kata Habib Ali Habsida, waqt taubatak ya al-'asi idza batatub. Inilah waktunya taubat engkau apabila engkau ingin taubat kembali kepada Allah. Oh, banyak kali lagi kado terindah. Nini itu nah ulang tahun. Itu banyak kalau baleho di jalan. Banyak kalau baleho di jalan, banyak kalau pian hubungi nang ampun baleho, pian pasang gambar Nini sepanjangan. Mulai banjir sampai ke anjir. Ayo, Oma Nini sepanjangan tak kurih ngeja Oma kai. Sosweet bener kai Nini. Apa gerang sosweet itu apa? Tak punya happy akhir ya, bebe. Ada tahu juga sama, bebe. Tahu juga. Ini tak kurih nana tahu sosweet orang negara ini nana. Tahu lah sosweet itu apa? Iya Jepang sudah ada tahu juga. Wah. Napa? Berbunyi sudah. Idza jaa ajaluhum yang ini nih. Mun datang ajalnya anak kau tunda lagi. Nah, anak kau diundur-undur lagi. Ma, noh melihat Nini betambung tuh pang, masya Allah kai, makasih banyak. Pian ke ini menghibur ulun-ulun. Mai. Ulun imong pada tuh pang, gambar ulun sepanjangan. Kalau kita ingin menggembirakan hati Nabi Muhammad, jadikan setiap langkah kita selawat kepada beliau. Ingatlah beliau setiap saat kita masuk rumah, ingat beliau begini Nabi Muhammad. Masuk masjid, ingat beliau begini Nabi Muhammad. Keluar masjid, ingat beliau begini Nabi Muhammad. Makan kita pakai tangan kanan dalam keadaan duduk, ingat begini cara Nabi Muhammad. Kita pakai cincin di manis atau di kelingking, ingat begini Nabi Muhammad. Semuanya mengingatkan kita dengan Nabi Muhammad. Sehingga Nabi Muhammad melihat, masya Allah,
Hah? Himung. Kalau sudah Rasul himung, apalagi sudah Allah ridha. Kalau sudah Allah ridha, la yu'adzibuhu abada. Tidak akan disiksa oleh Allah selama-lamanya. Lawan orang tua bagus, lawan tetangga baik. Majelis-majelis dihadiri, kanak-kanak kita diperkenalkan, nak, ni kayak ini Rasulullah nak kain. Perkenalkan Nabi Muhammad, bukan hanya sekadar masuk bulan maulid, nak undangan tu ada undangan acara bermaulidan, bukan hanya sekadar undangan bermaulidan acara lah, tapi kita perkenalkan Nabi Muhammad bagaimana apa bentuk beliau, bagaimana tinggi beliau. Rasul tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, tapi beliau sedang. Tapi apabila ketika beliau berjalan di suatu tempat dan ada orang di suatu tempat dilihat orang ini lebih tinggi, tapi ketika berdampingan dengan Nabi Muhammad maka Nabi Muhammad lebih tinggi. Bagaimana rambut beliau, bagaimana panjangnya rambut beliau, bagaimana telapak tangan beliau, bagaimana mata beliau, alisnya seperti apa, pipinya seperti apa, dahinya seperti apa. Kita pelajari, kita beritahukan kepada anak-anak kita agar mereka membayangkan bagaimana Nabi Muhammad. Ketika mereka membayangkan, maka Rasul kelak suatu saat akan hadir di dalam tidur kita. Tapi kita kada tahu nang tahu bilang nang game. Ini itu nang tahu apa? Apakah mereka yang akan menolong kita nantinya di padang kiamat? Apakah mereka yang kelak akan menolong kita nantinya di hari kiamat? Tidak. Tapi yang menolong kita hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. La ilaha illallah. Sedikit kita baca. Wa min syarafil ummatil muhammadiyah, di antara keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu adalah bahwasanya ما جعله الله تعالى لها من الفضائل على أداء الصلوات والمحافظة عليها. Di antara keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad terhadap sesuatu yang Allah jadikan untuknya dari berbagai macam banyak keistimewaan, yaitu adalah menunaikan solat lima waktu dan menjaganya. Karena kita diperintahkan hafizu ala salawat was salatil wusta. Jaga salat, jaga. Jangan kada dijaga, salat dijaga. Fa min dzalika, di antaranya adalah bahwa annas salata tukaffarul khataya. Sumbah yang itu mampu menebus dosa dan kesalahan kita. Kita ni manusia sadar, kada danang kada berdosa. Berdosa berarti ulun pian jua, tapi banyak dosa. Banyak dosa kita. Tapi ada caranya untuk menghapus kafarat. Di antaranya hadis diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna lillahi malakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai malaikat, yunadi inda kulli salat, yang malaikat tersebut senantiasa menyeru ketika datangnya waktu salat. 5 kali itu sehari tak? Iya kah? Apa kata malaikat tersebut? Ya bani Adam, wahai sekalian anak manusia, wahai sekalian anak keturunan Adam yaitu manusia, gumu ila narikumul lati awgattumuha fa'atbi'uha. Bangkitlah kalian untuk memadamkan api yang telah kalian nyalakan sendiri dengan ulah kalian. Ayo. Itu malaikat tadi itu. Gumu ila niranikumul lati awgattumuha fa'atfi'uha. Bangkitlah, semangatlah kalian untuk memadamkan api yang kalian nyalakan sendiri. Wal muradu bin niran, yang dimaksud dengan api yang dikatakan oleh malaikat yaitu adalah adzunub, dosa.
Berarti menunjukkan bahwasanya sholat yang kita lakukan, sembahyang yang kita laksanakan, kewajiban yang kita tunaikan tersebut adalah merupakan menjadi sebab kafaratan lima sabaqa min dunubina, penebus dosa yang pernah kita lakukan. Allah, maka amjad Rasulullah, coba ikam pikirkan, munikam di kolam renang, di kolam renang lah kayak dianjir, di kolam renang dianjing lah. Bisik di mana? Hah? Sumur. Ada kata yang alih orang Tuhan ini bawa ban. Bisik kolam renang lah. Di anjir bisilah. Sumur orang kolam renang. Oh, kai kada kata orang. Eh, kai ini mau ku juga dibawa ban. Sabar banan ini lawan kai ini. Ada bisik kolam renang lah kai. Hah? Ada dak? Ada. Yang di belakang rumah tuh Pak, rumah Andang Bebanyu tuh. Nah, itu bisa diulah kolam renang. Nah. Coba lihat, mun ada sungai di hadapan rumah kita. Sungai ya Rasulullah. Lau anna nahran bi babi ahadikum. Seandainya jikalau ada sungai di depan pintu rumah kalian, yaghtasilu minhu kulla yaumin khamsa marrat, mandi di situ 5 kali sehari. 5 kali mandi. Ngamun urang bahari. Tak sembahyang mandi, sembahyang mandi, sembahyang mandi. Hah, urang. Nya semakin pinandu semakin. Ya tak. Mun pinandu ya tak. Hah, kadang-kadang kita nih kada munnya pinandu. Mun pinandu lawan kaya anjir. Nyata emak anu akan kendaraan sidin nah, kaya kendaraan pian amun pinandu lawan kaya anjir tahu tau nah, nyak ada pinandu lalu bareng aja ranjah terus pian perennya ada bisi bos ulun kada tahu lawan bos pian tuh pian lawan bos pian tuh tunduk ting ada ulun biasa ya mencerangi kita biasa ya bersalaman biasa ya ulun kada tahu tapi menurang tahu nggih. Inggih, siap. Pokoknya siap terus, Bang. Ada siap juga, siap. Inya bos. Kayak itu juga kita pinan dulu Allah. 5 kali sehari mandi. Hal ya bega min daranihi syai? Apakah kiranya kata Rasul tersisa kotoran di batang tubuhnya? Galulah ya bega min daranihi. Lalu ujar sahabat, kada tersisa ya Rasulullah kotoran dari batang tubuhnya. Mandi 5 kali sehari. Maka kata Rasul Fagala sallallahu alaihi wasallam, "Fakadzalika shalawatul khams." Seperti itulah salat 5 waktu. Yamhullahu bihinnal khataaya. Allah ampuni dan Allah hapuskan segala dosa-dosa kecil. Ammal kabair fala budda laha min taubah kama dalla ala dzalika hadis Muslim wa Tirmidzi. Itu hadis nang apa? Dosa-dosa nang halus diampuni beratan. Adapun dosa gonol itu perlu taubat lagi. Dosa halus habisan, mulai bodoh gini habis dah. Basuh muha habis di mata, basuh muha habis dosa hidung, basuh muha habis dosa muntung, basuh tangan habis dosa tangan, basuh kepala habis dosa kepala, habis berat. Sampai kata Rasul hatta yakhruja nagiyan minadz dzunub, sampai inya keluar terus selesai berwudu dosanya habis diampuni Allah. Allah la ilaha illallah. Diriwayatkan lagi dari Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari ini adalah rumah sidin yang disinggahi oleh Nabi di Madinah. Sampai ke Madinah masing-masingnya bertawar, masuk rumah ulun aja Rasulullah, masuk rumah ulun bagus mal ini. Masuk rumah ulun, oh pada-padanya hendak menaikkan. Ya aja Rasulullah, hadang dulu. Orang munafik ada juga. Rumah ulun aja ya Rasulullah. Ulun paling sugih di Madinah sini. Tertawa aja Rasulullah. Nah. Biarkan unta berjalan sampai mananya berjalan, di mananya berduduk, di situ berarti masjid dibangun dan di mana mengarahkan rumah maka di situ aku diam. Adil. Jalan sekalinya mengarah ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari.
Ternyata sejarah mencatat rumah Abu Ayyub Al-Ansari adalah rumah dahulunya ulama dari ahlul kitab masa fatrah dari Nabi Isa sampai ke Nabi Muhammad, kedada rasul yang diutus, masa fatrah namanya. Sehingga ahlul kitab tersebut, ulama-ulama pada saat itu yang masih mengikuti ajaran Nabi Isa, membaca di dalam kitab Injil bakal datang di akhir zaman seorang nabi dan rasul, penutup nabi, orang yang paling dicintai oleh Allah. Dia lahir di Mekah dan kerajaannya di Madinah. Beliau kebetulan di Madinah, nangampun rumah. Maka beliau berdoa, ya Rabb, muliakan saya untuk nabi tersebut masuk ke dalam rumah ini. Lihat berapa puluh tahun doanya, kabulnya bila. Makanya jangan koler berdoa. Ini hanya sehari berdoa, tiga hari kena kabul. Kai berapa hari berdoa? Setahun limbah mahaul hanyar perkawinan pulang. Ya kalau kai, nah heh jangan. Ini indah-indah. Ayo, nang namanya doa itu, coba lihat. Seperti itu ternyata konon ceritanya orang tersebut berdoa, ya Rabb, kalau memang benar bahwasanya kerajaannya di Madinah sebagaimana Injil menjelaskan, kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa, maka muliakanlah aku untuk bahwa nabi tersebut masuk ke rumahku ini. Bayangkan berapa itu jaraknya, berapa abad doa tersebut diwujudkan oleh Allah. Doa yang kita panjatkan tidak akan pernah sia-sia. Cuma kitanya nang oler berdoa. Coba berdoa. Wah, nuan nak ke Makkah. Jar nafsu dibe duit juga nak ke Makkah. Hai, ikam nafsu. Munnya sudah Allah memanggil aku ke sana, pasti ai Allah memampukan aku. Kayak apa caranya? Banyak ai orang nang berduit kada kepengin ke sana. Ya Allah. Banyak orang nang berapa balur di si tanah. Banyak di si duit, tapi kada kepengin kada ke sana. Tapi orang nang kada sing duitan, kumaha merengekna. Tapi ternyata Allah wujudkan. Subhanallah. Ada orang sugih, jarnya pian sudah tulak kah ba umrah? Belum ulunnya. Pian akun lah tulak umrah. Ih akun je sidis. Tapi aku kada berduit. Tanang pian duitnya ulun menulak akan. Lihat mun Allah bakahandak. Ada tenang mustahil. Aku je sidis nulak akan. Pian siap awak aja lagi. Masya Allah. Syukurnya luar biasa sampai ke sana, rajinnya beribadah luar biasa. Kada beri duitan, kada semua kawa ditukari lawan duit. Ada. Ya Allah, ulah handak ini, ya Allah, ulah ini. Ayuh, berdoa aja. Allah melihat kesungguhan hati kita. Terakhir, ada salah seorang Arab Badui, Arab gunung, datang kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah wafat. Kebetulan di makam Nabi Muhammad ada salah seorang ulama yang bernama Utbi. Datang di sana seorang Arab Badui tersebut dan mengatakan, dia berdoa. Apa doanya? Ya Rob, ini yang kita syahid dari doa ini adalah yang keluar dari hati itu yang paling cepat diijabah. Yang dari hati. Dia mengatakan, ya Rob, hadza nabiyuk. Wahai Allah, ini nabi pian. Wasyaitan aduwuk. Sedangkan syaitan musuh pian. Dan ulun di hadapan kekasih pian. Amun pian ampuni dosa ulun, maka kekasih pian himung, syaitan sedih dan selamat hamba pian. Tapi mun pian kada maampuni dosa ulun, kekasih pian sedih, syaitan himung dan ulun bakal binasa. Dan rasanya pian kada mungkin membuat kekasih pian sedih. Pian lebih ketujuh maulah kekasih pian himung. Sudah, walhamdulillahirabbil alamin. Itu jadi doanya. Utbi guring mimpi dengan Nabi Muhammad. Ya Utbi al-hik bi'arabi. Wahai Utbi, kejar orang Arabi yang berdoa di hadapanku tersebut dan katakan bahwasanya Allah telah mengampuni dosanya. Itu jadi doanya. Han pina kaitu aja tapi kabul. Mung kita makam begintas kada mau kabul juga. Kenapa? Kenapa jadi kada mau kabul? Pakaian haram, makanan haram, minuman haram, guyan haram. Fa anna yustajabullah? Bagaimana Allah ingin mengabulkan doa orang tersebut? Datang Arabi tersebut mengatakan, datang Utbi tersebut mengatakan bahwasanya Allah telah mengampuni dosamu dengan doa yang sangat ajaib. Bahkan orang Arabi,
Orang Arab Baduy menyembahyangkan orang mati, subhanallah, yang wafat mendapatkan ampunan. Orang saleh melihat, apa amalmu jadi sampai engkau mendapatkan ampunan dan dimasukkan ke dalam surga? Maka dia mengatakan, dengan berkat doa Arab Baduy. Dicari Arab Baduy yang ikut sholat jenazah, ditanya, apa doa ikam sampai kabul? Nah, artinya kada mesti juga nang imam tuh pengabulan, bisa jadi makmum nang kabul. Doanya kada banyak-banyak. Doanya apa? Ya Rab, ni nang mati tamu pian, jaga tamu ulun, ulun muliakan, ulun sembelihkan kambing, ulun beri makan inya. Tapi lantaran ini tamu pian, ulun kada kubah apa-apa, pian lebih apa namanya, lebih bisa di dalam bagaimana cara memuliakan tamu. Walhamdulillahirabbil alamin. Itu aja harus masuk surga orangnya. Kita nang itu berdoa, timbul malah disiksa orangnya. Sekalinya nang tamu bawa hutang, tamunya nih bawa hutang, apa hutangnya? Iya kan bersumbahyangan. Itu hutangnya apa? Digenyang orang lagi. Apa jurangnya malaikat ini kada bersumbahyangan? Ingat, hidup di dunia tidak selamanya kita hidup. Akan berakhir semua apa yang kita miliki, dan yang tersisa adalah pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan ada barokahnya, mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat.